Kakitangan berita RTM menerima kunjungan penasihat khas Menteri Kerja Raya Chua Tian Chang atau Tian Chua yang bersempena majlis ramah mesra dan berbuka puasa bersama warga berita RTM di Angkasa Puri. Rombongan tiba di perkarangan Wisma TV sekitar pukul 6.30 petang disambut Ketua Pengarah Penyiaran Abdul Muiz Syafi dan Pengarah Berita Ehwal Semasa Cik Ruhana Cik Omar. Tian Chua yang juga naik Presiden PKR sebelum itu dibawa melawat bilik berita dan juga studio serta beramah mesra bersama warga berita RTM. Majlis berbuka puasa turut disajikan dengan persembahan dari AFAD and Friends serta Tazkirah Ramadan.